Halo sobat pecinta film, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku akan merangkum alur film Malaysia yang berjudul Evolusi KL Drift 2008. Film ini mengisahkan tentang kehidupan anak muda di dunia balapan liar, di mana Zack dan Sam adalah dua sahabat yang sangat menyukai balapan. Mereka sama-sama berjuang dari nol hingga mampu mempunyai mobil sendiri. Namun suatu ketika terjadi perselisihan di antara mereka karena seorang wanita. Nah, bagaimanakah hidup mereka berjalan antara balapan, cinta, sahabat, dan persaingan? Oke, sebelum kita lanjut ke alurnya, silakan subscribe dulu channel ini ya jika kalian suka. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda bernama Zack yang sangat menyukai balapan. Ternyata malam itu Zack sedang menunggu pacarnya datang. I'm on my way. Yep. Tunggu aku kejap, okay? Bye. Sebelum balapan untuk menerima tantangan dari temannya sendiri yang bernama Moose. Balapan itu pun dipanitiai oleh teman satu gengnya Zack yang bernama Rosie dan seorang wanita bernama V. Setelah lama menunggu, akhirnya Fasha pun datang dengan mobil balapnya. Balapan pun telah dimulai. Dan terjadilah persaingan yang sangat sengit demi memperebutkan taruhan senilai RM9.000. Dalam balapan itu, Fasha terlihat memimpin di depan pada urutan pertama. Namun ketika di pertengahan jalan, mobil Mus harus terhenti. Hingga menyisakan dua mobil, yaitu Zack dan Fasha. Walaupun mereka pasangan kekasih, namun saat balapan mereka sangat sportivitas dan pada akhirnya Zack berhasil menjadi pemenang dalam balapan itu. Setelah itu tiba-tiba masalah pun muncul, di mana Zack melihat Fasha dihampiri oleh pria yang menawarkannya sebuah serbuk putih. Zack pun sudah mengira itu adalah obat terlarang. Dan karena takut pacarnya kembali ke dunia yang gelap, Zack langsung menghampirinya lalu memarahi pria itu. Namun apa yang terjadi? Fasha malah balik memarahi Zack, karena Zack terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya. Fasha pun ngambek lalu memprotes sifat posesif dan arogan pacarnya itu. Hal itu pun membuat Zack jadi emosi hingga melampiaskannya pada pria pengedar tadi. Kau buat sampah kau ni. Kau pula. Lah. Kau tengok muka kau. Ternyata pria itu adalah anak buah komplotan dari Joe, yaitu ketua gangster paling berkuasa dan ditakuti di Kuala Lumpur, di mana mereka menjalankan bisnis-bisnis haram. Keesokan harinya, Zack berniat menemui sahabatnya yang akan melakukan balapan mobil. Ia bernama Sam. Tapi setelah lama menunggu, Sam lalu memutuskan memulai balapan sendiri karena Zack tak kunjung datang. Ternyata Zack singgah dulu ke tempat Fasha untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Namun bukan mendapat maaf, Fasha malah ingin putus dengan Zack. Zack, let's break off. Itu yang terbaik. Lepas ni kau tak perlu ambil tahu pasal aku lagi. Aku tak nak jumpa kau lagi. Lah! Kembali ke arena balapan. Ternyata saat itu Sam akan melawan seorang pembalap. Kita panggil aja dia Lucky. Dan Lucky ini merupakan anak buah Joe yang satu komplotan dengan si pengedar tadi. Balapan akhirnya dimulai. Sam berhasil memimpin di awal pertandingan. Namun pada akhirnya Sam disalip oleh Lucky.
hingga akhirnya Sam pun harus kalah. Kekalahan itu membuat teman Sam yang bernama Zul kesal karena harus kehilangan uang taruhan sebanyak 500 ribu ringgit. Seketika itu pula Zack tiba-tiba datang lalu melerai pertengkaran mereka dan menghibur Sam. Hei, hai, muncung je. Takkan kalah lagi kot. Ni, mau tak muncung? Si mangkuk ni. Dia banyak bunyi yang kata tak nak menang pula. Lepak lah. Mamat ni memang macam ni. Mangkuk, mulut tak ada insurans. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dihampiri oleh laki yang sengaja datang untuk sekedar pamer atas kemenangannya. Tapi kan, kereta lu tak layak untuk race. Kereta lu layak untuk pameran je. Oh yeah, man? Eh, yang kau belagak sangat ni kenapa, ha? Kau tahu tak yang kau menang hari ni, semuanya nasib. Nasib tahu tak? Eh, hey, gua tak ada hal lah. Lu set time je. Gua turun. Kita tengok siapa hebat. Hingga membuat Zack merasa kesal dan berniat menantangnya. Namun, laki tak menanggapinya lalu pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Zack pun curhat kepada Sam, yang merupakan sahabat karibnya, lalu meminta tolong kepada Sam untuk memperbaiki hubungannya dengan Fasha. Walaupun awalnya Sam sempat menolak karena rayuan dari Zack, akhirnya Sam pun mau membantunya. Lalu pada malam harinya, Sam pun pergi menemui Fasha untuk menjalankan rencana dari Zack, di mana seolah-olah Zack mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Dengan hal itu, Fasha dan kakaknya bernama Sarah pun kaget. Lalu Fasha meminta Sam untuk mengantarnya ke tempat Zack dirawat. Namun Sam malah mengantarkan Fasha ke tempat tongkrongan komunitas balapan liar. Hal itu pun membuat Fasha kecewa dan tambah marah kepada Zack yang telah membohongi dan mempermainkan perasaannya. Di tempat lain di markas gangster, Joe baru mengetahui bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Zack dan teman-temannya. Merasa harga dirinya telah direndahkan, Joe lalu merencanakan sesuatu untuk membuat perhitungan kepada Zack dan kawan-kawannya. Kemudian Joe beserta komplotannya lalu segera menuju tempat tongkrongan Zack. Setelah tiba di sana, tanpa basa-basi lagi, Joe langsung mengambil tongkat di atas mobilnya, lalu menghajar Zack hingga terjadilah baku hantam. Walau situasi tidak seimbang di mana komplotan Joe membawa senjata, tapi keberuntungan masih berpihak kepada Zack, di mana polisi tiba-tiba datang membubarkan mereka. Zack dan teman-temannya pun pergi ke workshop sekaligus bengkel pribadi mereka, dan semuanya seolah menyalahkan Zack yang telah berani mencari gara-gara dengan Joe beserta komplotannya. Karena situasi itu membuat Zack memutuskan untuk menantang Joe balapan dan membuat kesepakatan demi mengembalikan situasi yang kacau itu. Walau Fasha melarangnya karena ia tahu bagaimana sifat licik Joe beserta komplotannya itu, namun Zack malah balik memarahi Fasha karena mengira Fasha telah membela Joe, di mana faktanya dulu Fasha pernah menjadi pemakai narkoba yang ia dapatkan dari komplotan Joe. Perkataan Zack tentu sangat menyakiti hati Fasha, hingga Fasha memutuskan untuk pergi dari sana. Tanpa sepengetahuan Zack, Sam tiba-tiba menyusul Fasha yang sedang galau dan butuh perhatian. Karena ternyata selama ini Sam juga mempunyai perasaan kepada Fasha, pacar sahabatnya sendiri. Lalu dari sinilah awal masalah besar dan perselisihan di antara mereka saat cinta segitiga mulai tumbuh di antara mereka, di mana ternyata Fasha diam-diam juga memiliki perasaan terhadap Sam yang mempunyai karakter lembut dan penuh perhatian. Tanpa rasa curiga, Zack meminta Sam untuk mengantarnya ke sebuah diskotik menemui Joe untuk menantangnya balapan. Sesampainya di sana, Zack langsung meminta sebuah kesepakatan pada Joe, di mana jika ia menang dalam balapan, maka Joe beserta komplotannya harus berhenti mengedarkan narkoba di daerahnya. Namun Joe mengatakan jika ia menang, maka Zack harus menyerahkan mobil kesayangannya. Oke, deal.
Malam Khamis ni jumpa dekat port aku. Balapan serta kesepakatan itu pun telah disetujui oleh kedua belah pihak. Keesokan harinya, Zack meminta Razi dan Moose untuk menyeting ulang mobil balapnya agar mendapatkan performa yang lebih maksimal saat balapan nanti. Tapi di sela-sela kesibukannya, Sam diam-diam menemui Fasha di tempat biliar hingga mereka terlena dalam suasana kasmaran. Hingga suatu ketika, Zack mulai merasa curiga karena Sam sering pergi dan sulit dihubungi. Lalu temannya mengatakan pada Zack bahwa sebenarnya selama ini Fasha dan Sam kelihatan saling menyukai. Mendengar hal itu tanpa buang waktu, Zack langsung OTW ke rumah Fasha untuk membuktikan kebenaran dari perkataan temannya itu. Sesampainya di sana, Zack langsung menanyakan hubungan Fasha dan Sam, namun Fasha tak mau mengakuinya. Zack pun terus menanyainya dengan nada kasar, hingga akhirnya Fasha menyerah lalu mengakui bahwa ia menyukai Sam dari dulu. Sebab hal itulah Fasha pun ingin mengakhiri hubungannya dengan Zack, karena ia juga sudah tak tahan dengan sikap kasar dan posesifnya Zack padanya. Mendengar hal itu, Zack merasakan sakit hati yang sangat mendalam, hingga Zack memutuskan untuk pergi. Namun ketika Zack hendak keluar, Zack pun lalu bertemu dengan Sam yang hendak menemui Fasha di rumahnya. Tapi Zack dapat mengendalikan emosinya lalu memutuskan untuk kembali ke workshop untuk menenangkan pikiran serta hatinya yang hancur. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Sam datang menemui Zack untuk meminta maaf. Akhirnya Zack tak mampu menahan amarahnya lagi hingga ia pun menghajar Sam dengan penuh amarah. Hingga Zack mengatakan bahwa mulai saat ini ia memutuskan persahabatannya dengan Sam. Kau bukan kawan aku lah. Dah selama ni pun, aku tak pernah anggap kau kawan aku. Keesokan harinya, Sam mengajak Zul jalan-jalan untuk sekedar refreshing. Tapi tiba-tiba, ia diikuti oleh dua mobil. Dan ternyata itu adalah Lucky yang meminta Sam mengantarkan informasi pada Zack bahwa balapan akan diadakan pada besok malam. Sam lalu menemui Zack dan memperingatkan Zack agar tidak mengikuti balapan itu karena Sam sudah tahu bahwa Joe dan komplotannya akan melakukan apa saja demi memenangkan balapan tersebut. Tapi Zack tak mau mendengarkannya. Zack malah balik memarahi Sam hingga membuat teman timnya merasa kesal dan kecewa dengan sifat kasar dari Zack. Malam pun tiba dan balapan itu pun akan segera dimulai. Zack dan Joe pun telah bersiap-siap untuk segera tancap gas hingga bendera Star dikibarkan. Hingga di tengah-tengah balapan mobil, tiba-tiba Lucky memasuki area lintasan untuk menghalangi Zack, di mana hal itu sudah mereka rencanakan sejak awal agar Joe dapat memenangkan pertandingan itu. Namun dengan skillnya, akhirnya Zack berhasil membuat mobil Lucky tergelincir. Hingga mendekati akhir finish, akhirnya mobil Zack berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah pertandingan selesai, Joe pun menepati janjinya untuk tidak mengedarkan narkoba lagi di daerah itu. Tapi Zack juga harus menepati janjinya bahwa ia tak akan melaporkannya pada polisi.
Keesokan paginya, Zack dikejutkan dengan kematian Darcy di bengkelnya. Kejadian itu membuat Zack dan teman-temannya sangat terpukul. Mereka pun menduga bahwa kejadian itu disebabkan oleh Joe dan komplotannya yang merasa tidak terima dengan kekalahannya tadi malam. Singkat cerita, Zack pun nekat menemui Joe sendirian untuk memberikan perhitungan padanya hingga Joe mengakui bahwa dialah yang menyebabkan kejadian itu. Zack pun lalu dihajar oleh Joe dan diancam akan dibunuh hingga membuat ia tak berdaya. Beruntung Sam tiba-tiba datang menyebut Zack. Bukannya berterima kasih, Zack malah marah pada Sam. Keesokan harinya, Fasha mengajak Sam untuk ketemuan di suatu tempat. Lalu Sam pun meminta Fasha agar tak menghubunginya lagi. Hal itu ia putuskan demi menjaga perasaan Zack dan untuk memperbaiki persahabatan mereka. Namun Zack ternyata diam-diam mengikuti mereka dan langsung melabrak mereka berdua. Aku dah agak dah. Kau dengan Fasha memang ada hubungan. Kau memang sial lah. Zack, kita orang kawan je lah. Kau cakap apa ni Fasha? Dah jelas dah. Jom. Zack lalu berniat membawa Fasha pergi. Namun Sam tiba-tiba melihat mobil Joe yang ingin menabrak Zack dan Fasha. Sam pun sontak menyelamatkan Zack dan Fasha dengan mengorbankan dirinya sendiri. Zack pun menyuruh Fasha membawa Sam ke rumah sakit dan Zack lalu mengejar mobil Joe hingga terjadilah aksi balap-balapan. Namun saat Joe merasa senang dengan dominasinya, ia pun tak sadar bahwa ada truk yang melintas di depannya hingga akhirnya mobil Joe pun terlempar. Setelah kejadian itu, Zack bergegas menuju ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Sam. Namun setibanya di sana, semua orang yang merasa kecewa dengan Zack malah menyalahkannya karena sikap Zack selama ini kepada Sam. Karena kenyataannya Sam adalah sahabat baik Zack yang setia di saat susah maupun senang. Sam juga sebenarnya tak berniat untuk mengkhianati Zack. Zack pun akhirnya menyesali semua perbuatannya itu dan mengingat kembali masa-masa di mana Zack masih bersama dengan Sam. Lalu film pun selesai. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.